Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media, saya mohon maaf kerana terlewat sedikit. Bersama-sama saya adalah saudara Tuan Muhammad Fahmi Fazil, pengarah publikasi Harapan Kepada Kita. Ada apa nak cakap? Lagi saya Tuan Muhammad Fahmi Fazil, Tuan Muhammad Fahmi Fazil, Tuan Muhammad Fahmi Fazil, pada malam ini kami menerima kunjungan daripada dua mantan muda rakyat daripada Dewan Undangan Negeri Melaka kerana petang tadi sekitar jam 5.55 petang ya, 5 petang kedua mantan muda rakyat ini telah pun pergi ke Istana Negara untuk mengutusi wakaf ataupun surat kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong. Itu sekarang ni pemangku Tuan Agong ya, untuk memaklumkan mengenai keadaan yang berlaku di Melaka, terutamanya terkait tentang keputusan Tuan Yang Terutama Tun membubarkan Dewan Undangan Negeri, di mana di dalam surat itu dinyatakan antara lain ialah beberapa pandangan termasuk meminta supaya Tuan Yang Terutama Tun menarik balik pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Setelah kita teliti di dalam Perlembagaan Negeri Melaka, di dalam perlembagaan tersebut tidak ada barang klausa atau peruntukan yang tidak membenarkan Tuan Yang Terutama Tun untuk menarik balik persyaratan tersebut. Kerana kita tahu bahawa keadaan sekarang ini amat tidak sesuai untuk mengadakan negara negeri. Dan keadilan di Pakatan Harapan telah menyatakan dengan tegas bahawa kita dari segi prinsip memang tidak bersetuju dengan pilihan raya dilakukan, apatah lagi dalam konteks ini pilihan raya negeri seperti mana yang berlaku di Sabah dahulu, yang mana menyaksikan bahawa kes COVID itu meningkat selepas pilihan raya negeri. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, terdapat juga cadangan yang saya fikir cadangan separuh masa daripada Presiden UMNO yang mencadangkan supaya dibuat darurat. Dan kita tahu bila darurat ini ianya tentu akan memberikan kesukaran kepada rakyat negeri Melaka, kerana kita tahu sekarang ini apabila pembubaran itu berlaku, tidak ada lagi kerajaan dan juga tidak ada lagi wakil rakyat, yang hanya adalah satu seorang caretaker. Dan state budget ataupun belanjawan negeri pun belum dibentang dan dibuat. Ini tentunya menyukarkan rakyat di dalam negeri Melaka, dan tentunya dari segi prinsipnya keadilan dan juga Pakatan Harapan secara konsisten tidak akan bersetuju dengan darurat ini. Dan saya percaya besok mesyuarat kabinet, dan kita harap kabinet akan melihat apa yang kita nyatakan pada malam ini, supaya ada ruang agar keputusan pembubaran ini dibuat revisit, dinilai semula. Kerana kita semua sedia maklum, sebelum ini insiden-insiden ataupun peristiwa pertukaran lebih besar, misalnya di Perak, tidak berlaku pilihan raya negeri. Bulan yang lepas, kita berhadapan dengan perubahan kepimpinan, pucuk pimpinan Perdana Menteri, di peringkat persekutuan pun tidak ada pilihan raya. Kerana memikirkan tentang kepentingan rakyat dan juga penting untuk kita membantu memberikan fokus kepada pembinaan negara pasca COVID ini. Jadi ini merupakan pendirian kita. Yang kedua, saya ingin maklumkan bahawa kita juga mendapat laporan daripada kedua-dua mantan wakil rakyat bagaimana mereka diperlakukan di negeri Melaka. Ya. Mereka sekarang ibarat enemy of the state. Jadi saya ingin tegaskan, keadilan berpegang pada prinsip justice, keadilan.
Dan kalau pengumbaran itu berlaku, maka sewajarnya tidak ada lagi mana-mana wakil rakyat ke ataupun exco ke yang terus menggunakan fasiliti kerajaan. Dan janganlah layan bekas mantan exco, mantan wakil rakyat ini sebagai enemy of the state. Kerana kita tahu bahawa ini merupakan prinsip manusiawi, kita harus ikut dan hormat, dan janganlah anggap mereka ini tidak ada jasa langsung kepada kerajaan Negeri Melaka. Jadi kita harap perkara ini akan dapat perhatian. Tentunya saya harap juga Ketua Seusaha Negara dapat meliputi arahan-arahan di peringkat negeri ini supaya jangan ada arahan-arahan yang membuli dan menghukum dan tidak bertindak secara adil, terutamanya kepada mantan exco dan juga mantan wakil rakyat. Okey, terima kasih. Kalau ada soalan satu dua, silakan. Datuk Seri, dipahamkan Datuk Seri Idris Harun juga ada malam-malam ini. Beliau bersama-sama dengan mereka petang tadi ya. Dan cuma kita minta dua mantan wakil rakyat itu bersama kerana mereka adalah yang menghantar terus surat ini ke pejabat istana. Petang tadi. Petang tadi. Pukul 5:55 petang. Tadi seandainya TYT telah berdasarkan surat tadi meminta pemangku agung untuk menasihati, seandainya TYT tidak alert atau tidak menuruti nasihat itu, apakah yang akan dilakukan oleh Pakatan Harapan? Sebab difahamkan akan ada cubaan untuk bawa ke mahkamah. Ya, itu sebenarnya dalam keadaan ini kita mencari jalan penyelesaian pada masalah yang berlaku di Negeri Melaka ini. Kita tidak mahu ada pilihan raya dan kita tidak setuju dengan darurat. So there must be a solution. Dan tentulah itu tidak menghalang kita untuk memfailkan semakan ataupun menggunakan mahkamah untuk menilai keputusan yang dilihat itu begitu tergesa-gesa. Saya ingin rakan-rakan media rujuk kepada kenyataan media. Speaker Undang-Undangan Negeri Melaka. Kalau kita tengok kenyataan media ini, beliau maklumkan, adalah dimaklumkan bahawa semalam pada tarikh 4 Oktober, satu sidang media telah diadakan oleh 4 ahli yang berhormat untuk menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan yang berhormat Datuk Seri Sulaiman. Dan yang kedua, susulan daripada sidang media tersebut, sudah ada sidang media, susulan daripada sidang media tersebut, Yang Berhormat Ketua Menteri telah mengutus surat kepada Tuan Yang Terutama Tun Yang Dipertuan Negeri Melaka untuk memaklumkan bahawa 4 orang ahli yang berhormat telah hilang kepercayaan, seterusnya pada masa yang sama meminta perkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14. Jadi dari segi fakta yang dizahirkan di dalam kenyataan media speaker Dewan Undangan Negeri ini, bermaksud ketika Sulaiman mengutus surat kepada Tuan Yang Terutama Tun, pada ketika itu beliau sudah pun hilang keabsahan sebagai Ketua Menteri. Dan pada ketika itu, kalaupun ada nasihat, itu bukan nasihat Ketua Menteri, itu hanyalah satu permintaan yang mana Tuan Yang Terutama Tun boleh menolak ataupun boleh mana tidak pakai ataupun tidak wajib untuk diikuti, kerana dia bukan act on advice, it's only a request. Jadi sebab itulah beberapa perkara ini kita lihat ada rush, dan saya ingin menafikan cakap-cakap atau kabar angin yang menyatakan bahawa kononnya surat dia telah dihantar lebih awal sebelum daripada sidang media oleh 4 wakil rakyat yang menarik sokongan ini. Kerana saya juga ada dengar beberapa pandangan yang menyatakan Yang Berhormat Ketua Menteri telah pun mengutus surat lebih awal kepada Tuan Yang Terhormat Tun. Dan kita tahu, it's in the public knowledge bahawa TYT berada dalam home quarantine daripada 30 September sampai 7 Oktober. Jadi tak mungkin dalam keadaan home quarantine beliau boleh berjumpa dengan sesiapa. Jadi proses ini kita lihat amat tidak diikuti dengan cermat, dan kita bimbang, institusi TYT itu akan tercemar dengan mereka yang cuba menangguk di air yang keruh. Tapi pembubaran dewan itu sudah diwaktakan. So nampaknya macam sudah ada pilihan selain mengadakan PIU ada darurat. So adakah ini satu campur tangan daripada istana ke macam mana?
Ya, dia bukan satu campur tangan. Seperti saya sebutkan tadi, ianya satu perkara yang unprecedented. Kita mencari solution. Jadi antara penyelesaian yang kita lihat adalah tentunya bergantung kepada perlembagaan negeri. Jadi perlembagaan negeri itu silent tentang perkara ini. Dari segi itu yang kita lihat kemungkinan ada elemen yang memungkinkan bahawa ada ruang untuk pihak TYT menilai semula, mengkaji semula keputusan itu dan menarik balik perisytiharan. Kerana itu merupakan perkara yang memang tak pernah berlaku, saya setuju. Kan? Kita pun juga terbuka dengan pandangan-pandangan undang-undang yang sedia ada. Ya. Tapi dalam perlembagaan negeri Melaka, there is no provision yang tidak membenarkan itu berlaku. Memandangkan YB kini sudah tiada keahlian parti, so adakah PKR akan mempertimbangkan untuk menarik aduan-aduan yang sekarang dikirakan bebas? Ya, itu masih terlalu awal untuk kita nyatakan, kerana sekarang ni kita berhadapan dengan krisis ya, perlembagaan dan juga kepimpinan di Melaka. Jadi kita nak selesaikan perkara ini ya, sebelum kita pergi ke situ lah. Ya. Nak tanya Wali Noh Hizam, semalam ada jumpa Dato' Sri Anwar kan? So nak minta ada apa-apa perjumpaan dan perbincangan Pak Bira? Tak ada perbincangan, hanya perbincangan biasa saja. Ucapkan tahniah kepada kami Pak Bira yang telah orang kata keluar lagi pada kita tak menyokong apa kepimpinan Dato' Sri Salman Malik. So pendirian awal sekarang adalah pada bebas yang cenderung kepada PIS ke macam mana? Buat masa kini kita tak fikir lagi ya. Kita ingat misalkan masalah kepimpinan dan masalah ada sekarang ini. Tapi ya lah aku tadi Dato' Sri ada sebut pembulian dan sebagainya. Boleh tak mungkin boleh elaborate sikit YB kena buli macam mana? Ya, pembulian tu berlaku dia mudah saja. Bila dah tak ada wakil rakyat, maknanya dah tak ada esko lagi dah. Betul tak? Totally kajian kita tak ada lagi. So, fasiliti yang ada iaitu seperti di Malaysia ni, kita di Melaka saja kita ada pusat imam masyarakat. Okay, pusat imam masyarakat itu dia tidak bagi kita masuk. Maknanya dia nak ambil balik. Dan kereta rasmi dia panggil kita pulang balik. Tak pasal kita boleh pulang balik, itu bukan hak kita. Tetapi yang tidak adil ni apabila tiga di antara esko ini terpaksa memulangkan kereta rasmi dan juga pusat imam masyarakat, yang enam lagi boleh bebas boleh seperti biasa macam apa-apa di sini masa orang Melaka. Okey ya, terima kasih kepada semua. Minta maaf lah tak ada makan malam malam ni. Okay. Ada keahlian baru? Keahlian baru? Siapa? You masuk keadilan ke? Kita bagi borang nanti. Okay. Terima kasih.